Oke, pada video kali ini kita akan membahas estimasi pendapatan Encis Nabati dari YouTube. Kira-kira berapakah pendapatannya? Kita lihat di datanya. Oke, ini dia channel dari Encis Nabati. Channel ini telah mengupload 36 video dan jumlah subscribernya 132.000 subscriber. Kemudian di sini untuk video view atau penayangan videonya yaitu 7.486.920. Dan di sini untuk kontributor negaranya masih kosong. Dan untuk tipe channelnya people atau orang-orang. Channel ini dibuat pada tanggal 27 November 2017. Kemudian kita lihat di sini untuk nilai total grade social bet-nya yaitu B. Dan untuk peringkat atau ranking social bet-nya yaitu 166.155. Selanjutnya untuk peringkat atau ranking subscribernya itu 2.183. Kemudian kita lihat di sini untuk peringkat video view atau ranking penayangan videonya yaitu 932.128. Dan untuk peringkat atau ranking tipe channel orang-orangnya yaitu 1.563. Oke, selanjutnya kita lihat di sini untuk jumlah penambahan subscribernya selama 30 hari terakhir yaitu mencapai 21.000 subscriber. Kemudian kita lihat di sini untuk video view atau penayangan videonya selama 30 hari terakhir yaitu 2.397.000 kali penayangan. Oke, selanjutnya kita lihat di sini untuk data statistiknya untuk estimasi penambahan subscriber harian dan juga estimasi pendapatan harian dan juga pendapatan mingguannya. Di sini untuk penambahan subscriber hariannya yaitu 700 subscriber dan untuk penambahan subscriber mingguannya itu 4.900 subscriber. Kemudian kita lihat di situ estimasi pendapatan terendah hariannya yaitu $20 dan untuk pendapatan terendah mingguannya itu $140. Oke, selanjutnya kita langsung lihat kira-kira berapakah untuk estimasi pendapatan bulanan dan pendapatan tahunannya. Di sini untuk pendapatan terendah bulanannya itu $599 dan untuk pendapatan terendah tahunannya itu $7.200. Oke, selanjutnya kita langsung hitung saja kira-kira berapakah kalau dirupiahkan. Oke, di sini kita hanya menghitung taksiran terendahnya saja karena biasanya taksiran terendah mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya. Di sini taksiran terendah bulanannya itu $599 dikali dolar saat ini 15.000 lebih, kita ambil ratanya aja yaitu 15.000. Jadi hasilnya sama dengan 8.985.000. Oke, selanjutnya kita langsung hitung saja pendapatan terendah tahunannya yaitu $7.200 dikali 15.000. Jadi hasilnya sama dengan 108 juta rupiah. Oke, data di sini berdasarkan data dari Social Blade. Data sebenarnya atau gaji sebenarnya yang tahu hanya dari channel Encis Nabati itu sendiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.